Kerjasama dalam keragaman. Perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerjasama. Berikut ini kerjasama dalam keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, kerja bakti. Kerja bakti merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Misalnya, kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, festival budaya. Festival budaya adalah acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Masyarakat dari berbagai suku bekerja sama menampilkan kebudayaan yang dimilikinya. Misalnya, festival budaya yang menampilkan budaya Betawi dan Bali. Festival makanan tradisional. Festival makanan tradisional merupakan acara yang menampilkan berbagai makanan khas Indonesia. Para penjual bekerja sama untuk menyajikan berbagai makanan khas dari daerahnya masing-masing. Contohnya, Festival Kampung Dulu. Festival ini menyajikan makanan Jakarta dan makanan Nusantara lainnya. Pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Berikut adalah sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, menghormati teman yang beribadah. Dua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. 3. Menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. 4. Menghormati keragaman budaya lain. Dan yang kelima, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Berikut, akibat jika tidak ada persatuan dan kesatuan. Yang pertama, terjadi permusuhan antar warga masyarakat. 2. Tidak ada kerjasama antar warga masyarakat. 3. Lebih mementingkan suku dan golongan. Yang keempat, lingkungan menjadi kotor karena tidak mengikuti kerja bakti.